yang gurita raksasa. Apa sih gurita? Banget. Jangan suka buang-buang kertas dong, Pak Wendy. Buanglah sampah ke tempatnya. Sayang, ini buang-buang kertas. Sakit. Dulu. Tanpa luka. Malah nyanyi. Sakit tapi juga. Gue lagi kangen sama Kiki. Wah. Maksud dia kan lagi tugas negara. Terus? Ya gak tau. Gatel ya? Padahal gak ada rambutnya. Kayak ngegaruk. Iya. Gak ada kabar sama sekali. Dihubungin gak bisa. Iya Pak. Iya Pak Wendy udah nelfon belum? Udah. Telepon dong. Kalau laki-laki tuh kalau kayak gitu ya samperin aja kalau kangen. Ya nggak bisa kan dia lagi tugas yuk. Itu dirimu sedang menulis apa tuh? Oh rindu, mengapa hati? Nggak semua lagu ya. Marah-marah mulu. Ini puisi, ini puisi yang gue buat. Buat Kiki. Puisi? Rindu sendu menderu. Perihnya kurasa tiada syahdu. Ini kalau bikin beginian gak usah pakai titik-titik begini. Jatuhnya ini kayak tema satu-satu-satu. Hati ini tersayat hanya lewat rintik hujan. Ah, goroh. Untuk perempuan yang tak kunjung kelihatan. Setan maksudnya. Maksudnya gak kelihatan bentuknya. Oh, ah, oh, ah. Oh doang nih. Lu yang nambah-nambahin lu. Lu ngapa sih lu? Saya kedinginan. Lagi pengen kali dia. Lagi pengen telepon Kiki. Cuma gak bisa. Sinyalnya jelek. Gitu ya. Ya aku kan masih kecil Pak. Jangan suka ngomong gitu. Kecil udah janda. Tadi belain lo. Sakit sudah terasa sampai kiki. Selamat pagi. Dengan Bapak Wendy ya? Ya Bapak saya di Tegal. Bapaknya di Tegal, oke. Berarti Bapak namanya? Wendy. Wendy, jadi saya panggilnya Mas. Boleh. Bisa aja, baru sedih. Ngeliat yang begini udah seger lagi aja, gareng. Ya, main gareng-gareng aja. Lu bandingin dengan Mbak siapa? Saya dengan Sheila, saya dari divisi Sapsip Barbuk. Jadi saya ingin mengambil barang bukti untuk kasus atas nama Amanda yang sedang ditangani oleh Ibu Kiki. Kiki? Iya. Kamu kenal Kiki? Kamu kenal Kiki juga? Kenal, buku tulis. Buku tulis? Ya Allah, terus Wendy bisa sama di otak gue lagi ngomongin Kiki buku tulis. Demi Allah, Wen, kok bisa sehati? Enggak, sebenarnya gue gak sehati. Gue bisa baca pikiran lu. Buat colong ide lu. Benar. Biar gue yang lucu. Lu ketinggalan. Katanya janda semakin di depan. Iya. 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 Gimana? Bisa saya ambil barang buktinya? Barang bukti gampang. Kiki apa kabarnya? Oh, kabar Kiki juga gampang. Kita barter aja. Bapak kasih barang bukti ke saya kasih tahu kabar Kiki ke Bapak. Beneran nih, tapi nanti saya kasih barang buktinya. Kamu kasih tahu ya apa yang terjadi sama Kiki. Oh iya bisa. Gampang. Tapi suratnya ada? Suratnya bisa dilihat di sini ya. Boleh dicek dulu. Yuk temenin ya. Bapak mau kemana? Mau ambil barang bukti. Oh iya saya temenin. Ibu mau duduk nggak? Iya boleh. Tapi mau maaf nih nggak ada tempat duduknya ibu. Ngapain ditawarin? Kalau nggak ada tempat duduknya nggak usah lu tawarin. Iya. Sekolah yuk sekolah. Dan kalau ngomong gitu depan orang ada tamu juga. Ibu bentar ya, Bu. Ruang arsip di mana ya? Ambilin ya. Aduh, Ibu repot-repot sekali. Ibu duduk dulu aja, Ibu. Ya, terima kasih ya. Sini, Bu, duduk. Terima kasih. Duduk ya, Bu. Ibu mau duduk juga? Enggak. Saya lagi mau bersih-bersih. Sendiri aja, oke. Ibu kesini sendiri? Iya, sendiri aja, Ibu. Selamat, Anda mendapatkan uang kaget. Terima kasih. Wah, ini berarti waktunya udah lama nih, Bu. Ya. Hanya waktu 30 menit untuk berbelanja sebanyak-banyaknya. Wow. Ayo, Bu, Ibu harus bisa. Saya yakin Ibu pasti bisa. Saya bisa. Bisa, saya.
yang belanja dia ya. Kalau pada nitip, sepeda, sepeda kumas. Enak aja, dia yang dapat uang kaget tuh pada nitip. Itu keinginan dia berarti. Iya makanya. Makanya harus suka ada tetangga kayak begitu modelnya. Nitip aja. Saya akan kasih ini okay. Barang bukti. Sesuai dengan surat yang kamu bawa. Oke, terima kasih. Nah, suratnya? Ya. Oke. Kiki. Kiki gimana? Kiki. Selama di sana dia nanyain aku enggak? Kiki lagi fokus banget kerjaannya. Iya, dia wah, dilupain. Dia kayaknya enggak sempat mikirin siapa-siapa sih, Mas. Mas Wendy ya tadi ya? Enggak, kayaknya enggak ada sih nanyain Mas sama Wendy. Sama sekali enggak ngomongin aku. Rasanya sama sekali tidak. Dilupain Mochi Puncak. Gemblong Puncak. Oke, kalau gitu Bapak Wendy saya enggak apa-apa ya langsung aja karena saya harus taruh barang bukti ke pusat. Bener enggak nanyain saya? Nanti kalau nanyain saya titip. Salam aja ya. Suruh angkat telepon saya bilang. Oh iya. Ya. Bu hati-hati ya, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat pagi. Iya, pagi. Bapak lagian bukan nanya duluan, udah sampai di Pak. Orangnya sedih. Siapa di antara lu berdua yang iseng? Iseng. Iseng siapa iseng? Siapa yang gambar-gambar buku tilang gua? Ini ada gambar cewek. Kalau mau gambar-gambar TTS tuh, lu hitam-hitamin giginya kasih sarden. Kalau yang ini pasti yang nulis Dika kan? Ayo kesini lagi. Abis ada tulisan di berkas aku sayang kamu, aku kangen banget. Oh my God. Pasti dia masih menaruh harapan. Di lubuk hati dia terdalam ada pasti kayak lupa minum nih. Cacingan dia. Udah kotak-kotak. Iya. Buktinya begitu mulu. Masih ada bulir-bulir cinta di perasaan. Kenapa sih lu? Kangen gua mau pergi. Main ngumpul di sini. Tuh ada yang gambar-gambar di buku tilang gua kesel banget. Kita kan lagi arisan, Pak. Yang mulai tanggal berapa arisan? Udah kemarin. Wah. Kenapa sih? Mulai lagi. Enggak. Banget ya gini. Enggak, aku udah. Oh, aku udah tahu kok. Udah tahu apa? Iya, aku ngerti. Aku ngerti. Hei, kertas bolu kukus. Masih ada remahan kuenya. Hei, kadang-kadang suka kemakan. Iya. Ih, kecil banget tau. So manis banget dari tadi heran gue. Kalau lagi lapar banget sampai ketelan. Apa sih, Ben? Lagi sweet banget? Enggak, aku paham isi hati kamu. Gak usah ditulis-tulis gitu. Aku juga sayang sih. Apa sama sih? Kamu. Tadi Kak, balik lagi. Lo nulis-nulis di mejanya dia ya? Iya, yeah, diem-diem ternyata. Itu ada pakai pilok terpoet. Ratai putih STM di klender. M-Y. M-Y apaan? Miss you. Kalau gitu MT. Apa MT? Me too. Jualan tisu. Ambil lagi. Udah dong. Gitu. Ih, jangan gitu. Kamu nanti mau kerja ya? Iya. TC. Apaan TC? Take care. Ah, ITC. Ya. Apa tuh? Ini habis beli beginian. Oh dari ITC. Lagi singkatan. Maaf. Adika. Ya. ST. DST. Apa? Dan seterusnya. DST dan seterusnya. Iya, DST. Des. Ya, kan malu. Ada komandan, jadi kita pakai inisial aja. ILY. Apaan sih ILY? ILY. Sombong.
Esti. Ngomong lengkap kan bisa padahal. Esti, iya. Atika, kalau kalian jatuh cinta pasti ada rasa stres kan? Iya. Coba pakai ini. Ini adalah terapi asam lambung. Karena stres. Karena kalau Anda stres. Saya mau anak sambung. Kalau Anda stres berpengaruh ke asam lambung. Oh iya itu. Iya iya iya. Coba kamu bisa enggak main ini? Bisa, Komandan. Cara mainnya bukan gitu, Komandan. Itu begitu mainnya. Bukan gitu. Bener kayak begitu. Komandan. Caranya caranya puter yang kencang, ini puter yang kencang, tangkap pakai bibir. Hap. Nanti kamu berhasil. Asam lambung hilang sariawan banyak. Kamu berhasil berarti. Berarti aku stresnya enggak terlalu tinggi ya, Kak? Enggak terlalu tinggi karena kamu bisa berhasil. Coba kamu. Ya elah. Kena muka nih. Ayo mau coba. Coba saya Pak Komandan. Kamu kelihatannya stres nih, coba. Iya ya. Coba. Gini ya, Bu. Ya. Kayak gini ya, Pak. Putar dulu. Tarik. Terus. Belum lama dulu ya. Dong. Lokiti ya. Lama bener. Kan lama enggak dipanasin. Kok gua enggak bisa? Enggak bisa. Stres. Enggak. Enggak bisa. Stres kamu? Masih bisa. Stres. Dia stres tapi enggak. Stres. Surya. Stres. Surya dulu. Kamu stres. Kamu mesti banyak main. Berarti saya mesti beli mesti itu. Mesti beli latihan. Langin. Iya. Besok saya bawa. Kok bisa, Pak? Sampai bunyi. Ini hebat. Orang ini enggak pernah stres nih. Hebat. Kan sampai bunyi. Ya. Kalau begitu berarti enggak pernah stres. Alat pengukur stres itu. Alat pengukur stres ini. Ini saya beli di Kemari? Jepang. Tadi kata di ITC. Emang ITC Hokkaido ada? Oh, ITC Jepang. Stres. Bukan, ngawak. Apa ini? Ini bukan stres. Apa, Pak? Ini... Ngikut, ntar ngikut. Ya, Komandan wajarlah kalau aku sama Dika gak stres, apalagi aku udah ngungkapin IL ya sama kamu kan. Bentar, Kiki lagi nelpon, tadi gue ngubungin. Hah? Halo? Kiki nelpon? Ya, Ki. Sorry tadi nelponin beberapa kali. Itu mau nanyain koper. Koper yang hitam di ruang barang bukti. Gak tahu. Udah makan. Beli rujak. Rujak. Biasa ya, Yang. Hah? Iya, oke. Okay. Ya udah kalau enggak tahu enggak apa-apa. Ya. Apa? Ya gila kan bisa lihat kan dong. Oh, stres. Stres. Banyak pikiran. Lu stres bukan gara-gara Kiki. Apa? Lu stres punya kantor begini. Maksud lu apa tadi barusan telepon sama Kiki? Iya, nanyain koper hitam di ruang barang bukti. Alah, kan gua denger tadi. Maksud gua apa? Maksud lu? Ya, maksud... Iya, maksudnya dia apa ini? Iya, maksud lu gimana sih, Wen? Orang gua cuma nanyain koper. Terus ya, tadi sayang sayang itu? Dia nanya. Udah makan apa belum? Ke gua aja. Biar lu gak dimutasi. Ayo lanjut. Maaf Dan, emosi Dan. Kamu enggak. Stres. Gila. Udah enggak ada apa-apa marah-marah. Kita mikirin bahan itu begini dong. Stres. Terapi makanya itu. Eh, Wen, lu dengerin dulu penjelasan dari Dika. Dia nanya udah makan apa belum? Ya iya lu ngapain nanya. Terus gue bilang udah. Terus ya apa kata dia? Makan rujak. Rujak yang mana? Biasa, Yayang. Warungnya Yayang depan, rujak. Koper maksudnya apa koper? Stres. Inilah yang dinamakan kalau cinta sudah menggerogoti hati. Ya gue nelpon Kiki cuma nanyain koper hitam itu barang bukti soalnya. Yang tadi kan Bapak Wendy kasih udah tuh yang ke orang itu yang tadi datang. Maksudnya dikasih siapa? Koper itu ke cewek tadi sama Pak Wendy yang Pak Wendy kasih. Loh. Kok bisa sih itu kan kasus kita, Wen? Wah, lu nyeleweng. Ah, maksud gue apa nih? Maksud lu? Nah, itu. Ini udah mulai ngapain. Emang orangnya dendam banget.
Orangnya udah demam, yo. Gak usah ngambek, temenin aja dulu. Lu kan tahu itu kasus kita, Wen. Harusnya lu... Ke gua aja. Tenang, Sur. Ya, tenang, ini mau saya sewain mulai. Oke. Itu kan kasus kita mau tanganin. Iya, tapi tadi ada petugas datang namanya Sila. Langsung dia kasih. Saya tidak mau tahu, ambil sekarang barang bukti itu. Tapi dia tadi bawa surat perintah untuk... Alasan. Ambil. Ini gimana? Wala. Sobat gimana? Ya, sure. Sungguhnya coba lah. Lanjut. Sungguhnya coba lah. Permisi yuk. Permisi. Apa kabar, Gilang? Baik, Bu. Ih, udah lama gak ketemu. Gilang kurusan semenjak gak di penjara loh. Iya, orang gak dapat makan. Gilang kok jadi mana sekarang? Saya bantuin sebuah catering gitu, Bu. Wah, oh yang ngisi catering sini juga? Enggak, beda kantor. Oh, beda. Ini catering nih, makanan andalan catering saya nih yang sering dicari sama orang. Apa tuh? Kambing googling. Ini saya mulai denger loh, kamu sering-sering diposting di Instagram kan? Iya. Kalau gak salah namanya Gilang Catering atau singkatannya Giting. Gilang Catering. Iya, Gilang Catering. Kalau gitu mah saya minta es teh manis mulu, Dan. Nah. Mas, lihat coba, ini kamu mau ngasih buat kita? Iya. Kita cobain. Wah, baik banget. Nanti kalau catering kamu enak. Iya, kita order. Kita order setiap bulan. Iya. Bukan. Komandan, ya? Saya dapat satu tersangka nih buat kasus yang pencucian uang dan juga penggelapan uang. Oh bagus, ini memang sudah lama kami mencari dia tapi susah sekali ditangkap. Karena dia banyak sekali pengawal-pengawalnya. Kok lu disini? Iya pak, anterin makanan. Catering. Eh by the way thank you ya, gue bisa nangkep dia gara-gara informasi lu. Kamu berarti? Hebat. Wah, jadi lo kalau sampai dapat kesalahan gak bakal dipenjara, pasti diampunin. Iya. Perusahaannya dia kan mesen catering tempat lo. Iya. Kalau awal bulan mesennya banyak. Berarti ya. Nalar saya berpikir bahwa, oh penjagaannya lagi ketat, orangnya lagi banyak. Iya. Begitu akhir bulan, mesennya cuma 2 kotak. Berarti penjaganya cuma 2. Akhirnya saya lumpuhkan, Guan. Hebat kamu. Terima kasih, Lang. Ini informasi dari lu, thank you banget. Gua nanya masalah itu. Selamat ya kamu mendapatkan rencana Arya Wiguna. Wah! Tinggi sekali, Komandan. Tinggi sekali. Makasih, Komandan. Ya, tapi saya sebenarnya mau... Cantik-cantik. Mau ngasih CV dan... CV apa? Buat kerja di sini. Kan catering gimana? CV? Iya. Yang bener dong. Nah emang kemana? Ya, amplopnya jangan lu. Amplopnya begini. Ya orang gak muat ya. Masa segini? Harusnya dibawa begini. Ini yang sopan. Yang gini dong. Dibaca. Kemarin saya bawa yang sopan. Pas saya bawa. Ada isinya Pak Komandan? Gak ada. Kosong lagi. Salah bawa. Enggak maksudnya kan di sini Ayu. Kan sendiri. Kurang pekerjaan op kan? OB. Oh iya. Kali ada kesempatan nah, gitu ya. Bener tuh bisa. Kamu butuh Komandan. Memang? Butuh. Butuh OB? Butuh OB, kesian badan dia kurus banget. Kamu lagi diet ya? Ya iya Dan, emang ngurangin makan. Ayu, ya, iya, Pak Komandan. Bagaimana apakah Gilang bisa... Boleh kita coba dulu aja Pak Komandan. Ya semua spesialis ngebersihin kamar mandi kan kamu udah. Gimana kalau kamu membersihkan kamar mantul? Surya! Ada yang lost nih! Kenapa? Ada yang nanya, agak... Kita udah hampir 2 tahun di kantor ini. Ya. Emang ada kamar mantul di ruangan kita? Ya. Setahu Sur. Jadi kamar mantul itu... Setahu Sur. Mantul. Jadi ada di sudut ini ada kamar yang itu banyak cerminnya. Nah. Kalian nggak tahu? Iya. Siap. Dan masih center gitu mantul-mantul. Fungsinya kamar mantul? Kayak ini loh buat refleksi diri gitu loh. Iya. Jadi siap. Pak Komandan ya udah saya bilang ya. Ajak Gilang. Siap dan siap. Oke. Gilang let's go. Ayo. Komandan kayaknya kita harus proses ini. Ya, oh gitu. Silakan duduk dan jelaskan. Di mana saya duduk? Sini. Oh di sini. Oke. Okay. Kenapa Anda terlibat kasus ini? Susah sekali Anda ditangkap ini. Cuci uang. Kalian pikir kalian menangkap saya bisa membuka informasi dengan begitu saja? Wah, nantangin polisi. Karena kita sudah mengantongi barang buktinya. Nih, pencucian uang. Waduh.
ijo bener. Allah wakbar. Iya. Selain itu, penggelapan uang. Tuh. Digelapin uangnya, Masya Allah. Gak boleh. Mata uang kita digini-giniin gak boleh. Banget ini lagi. Ada hukumannya. Ini pencucian uang tuh bukan uang dicuci kayak begitu. Loh, tapi ini buktinya basah. Iya. Berarti dicuci gak? Dicuci. Nah bener dong saya. Tapi maksud saya bukan gitu. Gimana caranya? Yuk ambil mainan stres tadi. Ya tapi ini salah satu barang bukti yang saya sita. Masih banyak di sananya. Gak tahu ini uang diedarin kemana kan kita gak tahu. Ngaku Anda sulit ajalah. Sekali ditangkap ya tapi akhirnya. Aku aja lah. Walaupun susah tapi kami sebagai polisi bisa akhirnya meringkus Anda. Lihai dia nih. Licin, licin. Apa ini ada hubungannya dengan peran kamu di film-film sebelumnya? Kamu ini kan artis film kan? Ah, kata siapa? Kata saya. Iya kan? Iya betul. Saya pemain film. Oke. Okay. Yang sampingannya nyuci duit. Jadi bisa berakting dia mengelabui petugas-petugas. Mm-hmm. Padahal kalau dilihat dia ini paling sulit untuk berakting ngomong kasar. Enggak, kan enggak kebiasaan ngomong kasar. Saya tuh penjahat yang baik loh. Di depan orang tuh saya enggak pernah ngomong kasar. Tapi akhirnya dari tuntutan peran harus ngomong kasar. Betul. Berapa kali dapat peran-peran yang antagonis gitu? Cuman jarang kan? Terakhir ada series gitu tentang aktor ceritanya di TV ceritanya protagonis tapi aslinya antagonis. Nah itu tuh berarti peran. Ketika mau ngomong kasar kamu gak bisa, akhirnya diganti apanya? Kata-katanya. Enggak, akhirnya tetap ngomong kasar. Tapi kamu bisa akhirnya? Bisa akhirnya. Soalnya ngomong orang yang tidak terbiasa ngomong kasar, terus dipaksa ngomong kasar biasanya gak kaku. Oh iya, Bagus. Kayak nama-nama binatang gitu kan sering kan diungkapin kan. Karakter dia, bawaannya memang anaknya baik. Tidak biasa ngomong-ngomong kasar. Kayak dulu teman saya ngerantau ke sini kan, ya anaknya masih polos lah, namanya dari kampung ya. Terus saya sok-sok ngajarin, kalau di sini biar asik ngomong kasar. Gimana tuh bang? Terus saya ajarin. Tapi awal-awalnya kaku gitu, coba ngomong kasar. Amplas gitu. Nomor 4 tuh, itu kasar banget. Amplas nomor 4. Wah, kaku banget gak gitu bro, gitu. Sama sama teman gue juga begitu. Gitu bang, kasar banget. Kaku. Teman gue juga begitu. Ya, teman gue di SMA juga begitu. Orangnya baik banget, susah banget disuruh ngomong kasar tuh gak bisa. Gue bilang, bro lu kalau mau gaul harus ngomong kasar. Siap, kasih gue waktu 3 hari. Nanti ngomong kasar. Balik lagi, nah udah bisa sekarang. Sip bro, ngomong kasar dong. Geradakan. Yang kasar. Ayo, ayo, gak ada. Terus gimana akhirnya? Ini kan maksudnya tawaran yang sedikit berbeda daripada yang biasa kamu mainin. Yeah. Reaksi orang-orang sekitar ngelihat kamu dengan style ngomong kasar gitu? Oh, ibu saya istighfar. Kaget. Gitu. Waktu nonton? Waktu, enggak nonton. Jadi setelah syuting baru cerita ke ibu saya kayak, aku tuh banyak ngomong pip gitu loh. Astagfirullahaladzim, gak boleh kakak, ya gimana udah syuting? Acting. Gitu, kan acting. Tapi memang mungkin kalau ngomong kasar kan kayak nama-nama hewan kan dianggap terlalu kasar. Kayak misalnya monyet, kalau kita ngomongin kayak gini kan gak kasar. Tapi kalau orang nyebutin secara kencang, monyet, anjing. Makanya ada temen aku yang sering ngomong kasar, aku suruh ganti. Jadi kayak nama-nama ikan. Jadi dia kalau lagi ngomong, dia langsung ngehinanya gini. Dasar lu ikan gupi, lu ikan Oscar, kayak gitu. Wah. Kan lebih enak kan denger ya kan. Orang lu gak tersinggung ya, padahal dia lagi marah. Bebek selamat lu. Iya kan, lima lo. Gitu. Oh, dasar udang windu. Iya mungkin itu lebih diganti. Jadi enak lah hewan-hewannya. Kita mesti hewan yang enak. Kita mesti kasihan loh sama anjing, babi. Babi, monyet selalu dianggap mereka kasar. Mereka tuh dianggap kasar. Padahal mereka kan binatang-binatang yang lucu-lucu juga. Iya. Tapi selain kemampuan semut bako. Undur-undur. Malah ketawa kan. Yeah. Tapi selain akhirnya melatih kemampuannya dalam berbicara kasar, setelah main film itu jadi jago main kartu. Maksudnya main kartu gimana? Oh iya. Aduh, nanti ketahuan. Kocoknya bisa atau? Sini. Oh, oke. Okay. Aduh. Wendy! Coy lah ini wah. Wah, saya. Coba ada.
Sulada. 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 Aduh, kan? Ya. Oh, jangan awet lah, yuk tuh. Sulada, sulada. Sulada, wajah lah. Wajah lah. Wajah lah, wajah lah, wajah lah. Wajah lah. Iya. Terlalu kaku. Sulada, wajah lah, wajah lah, wajah lah. Mo, wajah lah. Ah, coba nyasar. Kenapa tambah lonjong dong, tantang 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 aja tantang. Lu ngapain manggil gua? Lu main kartu. Apa-apa giliran judi gua yang lu panggil. Bukan bandar. Lalu lalu cantik-cantik lah. Dah gitu aja. Cantik-cantik. Tahu ya, coba yo dah. Coba. Oh iya. Coba nyoba. Salap. Salap kalah, salap. Up, salap up, tap. Terus sama Anton, sama. Lihat dong. Tuh lah, sekarang ini paling cantik aja. Oh iya, tau aku tanah. Oh, itu siapa? Siapa aja lah, tanah. Stop. Tahu tak? 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 Tuh. Tuh, jauhnya bolu dah. Wah, jauhnya bolu lah. Pak, penting gak dibahas, Pak. Biar gak ngeri, Pak. Sungguh ini coba ya? Coba lah. Sungguh ini coba lah. Iya, coba. Sungguh ini coba lah. Lanjut aja. Baiklah. Sungguh ini coba lah. Sungguh ini coba lah. Sungguh lah! Dah! Sungguh lah! Sebelah, beri ke? Oh, kalau kita sebelah, ya boleh, ya boleh. Sebelah, sebelah. Kita sebelah. Sebelah. Ah, aneh. Si Yu dah nolong. Siapa dah jah? Sebelah. Benda benda dah. Wah. Ini show. Sebelah. 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 Wah. Sungguh hilang, dah hilang. Bukan lah, Emang belajar main kartu khusus buat film? Waktu itu, jadi buat film. Akhirnya suka gak? Iya, betul. Apa? Akhirnya suka gak? Kan variasi main kartu kan banyak. Benar, tapi akhirnya jadi yang tadinya gak ngerti main kartu ya jadi macem-macem. Bisa belajar card tricks gitu. Oh bisa, main cangkulan bisa ya? Cangkulan ya? Of course gitu, tapi ya udah gak ketagihan juga. Kamu ini kan sebab bisa ya, acting jago, nulis buku, waduh, kuliah di psikologi UI, betul, nyanyi juga bisa. Bahkan dapat penghargaan dari nyanyi waktu kecil. Alhamdulillah. Itu lagunya kayaknya. Itu lagunya itu. Itu judul lagunya. Dulu. Tapi emang alhamdulillah. Dulu lagu apa? Alhamdulillah. Oh, saya kira alhamdulillah. Kenapa enggak diterusin lagi? Apa? Itu bagus banget lagu itu. Apa ya? Kayaknya karena pas sepanjang perjalanan maksudnya suka nyanyi tapi ternyata enggak terlalu sejauh ini ya, enggak terlalu suka kalau dijadiin profesional gitu loh. Tapi kamu setiap denger lagu itu kan suka banyak dikumandangkan setiap lebaran, bulan puasa atau apapun yang temanya tentang religi, lagu itu selalu berkumandang. Gimana perasaan kamu? Itu suara gue tuh gitu. Iya, ada kayak gitunya. Cuman kan itu suara umur 10 tahun. Tapi kan long lasting. Gak kangen nyanyi. Bener. Iya loh. Iya, nyanyinya masih nyanyi kamar mandi aja lah. Kalau sekarang mah. Karaokean bareng. Tunggu ya, tunggu ya. Tunggu ya. Tunggu ya. Gue udah duga, dia pasti ngomong itu.
Ciu lah, kau tahu. Komandan, ya. Ini saya bawa saudari Sila yang saya bilang mengambil barang bukti berdasarkan surat perintah yang diberikan kepada saya. Ini kan petugas? Intel di kantor lain. Iya. Iya. Kasih ke dia. Iya, karena dia. Saya dapat arahan dari pusat. Oh. Dia ada surat. Tuh. Saya kasih surat perintah loh ke Pak Wendy. Sudah lihat kan Bapak Wendy udah ngecek sendiri kan? Iya. Oh, saya nggak salah dong kalau gitu. Begini ya. Sebetulnya Bapak namanya... nungguin tulisan itu. Saya sudah cek ke pusat. Tidak ada surat perintah. Masa sih, Pak? Tidak ada. Bapak udah cek lagi belum? Sudah, saya udah cek ke pusat perbelanjaan. Saya udah cek ke bukan. Pusat Pertamina. Pertamina pusat, bukan pusat Pertamina. Pusat grosir, ke? Pusat grosir, ya. Pusat grosir. Tidak ada. Anda jangan coba-coba membuat sebuah cerita-cerita sendiri, ya. Intel palsu atau... Jangan sampai merasa bahwa barang bukti itu ada di tangan Anda dan merasa bahwa kantor Anda akan menjadi hebat. Nah. Sudahlah, ngaku atau aja. Atau jangan-jangan mereka berdua nih sebenarnya ada sekongkol nih, ada kerjasama. Betul. Nih. Biasanya pebisnis besar yang money laundry backingannya suka kuat. Backingannya suka orang-orang dalam kepolisian. Jadi saya sudah mengetahui kalau mereka ini sebenarnya ada hubungan. Wendy, ada buktinya? Ada buktinya, kalian berdua adik kakak kan? Iya. Dan saya punya... Ntar dulu nih, mereka sebelum lu keluarin buktinya. Enggak, bukan. Lihat dari mata aja nggak mirip. Nggak mirip, nggak mirip. Mereka berdua adik kakak dan saya punya foto kecil mereka. Salah aja. Gua ngomong apa? Saya bilang saya punya bukti, punya bukti foto kecil mereka. Terus salahnya apa? Ini foto apa? Ya foto kecil. Terus salahnya apa? Ya nggak salah, nggak salah, nggak salah. Nama juga foto kecil ya segitu. Ya kalau dilihat sih emang jadi mirip kayaknya. Iya dong, daripada Ade Raya sama kakak Slek. Kakak. Iya kan? Selain itu. Udahlah. Jadi mereka ada hubungan bener. Mereka ada hubungan. Gak percaya? Gak percaya. Saya punya foto kecil mereka. Jika kamu kecelakaan, kamu hanya minum paracetamol. Kamu tahu nggak paracetamol itu obat apa? Pak. Nggak begitu. Bisa-bisanya anggota kepolisian bekerja sama dengan orang yang berbuat kejahatan, yaitu penggelapan uang dan pencucian uang. Segitu butuhnya ya Anda ya? Saya bisa jelasin semuanya. Saya cuma ingin menolong adik saya karena saya tahu dia dijebak. Dan saya nggak percaya kalau saya menyerahkan kasus ini ke tim lapor, Pak. Kenapa? Loh, tadi saya kasih surat perintah palsu ke Pak Wendy. Pak Wendy cuma kayak, dia ambil. Dapat saya barang. Apa benar apa yang dikatakan dia? Waduh. Kamu cuma doang. Anda ini jangan mengadu dompet ya. Domba. Ya enggak, maksudnya saya periksa komandan kan karena dia kayak mendesak saya, kayak buru-buru gitu. Dia bilang apa tadi? Dia cuma bilang, iya. Hah itu? Iya, seperti itu. Persis. Lu cek dulu dong, itu asli apa enggak? Ada badaknya apa enggak gitu loh. Iya, karena kalau yang asli, yang ada badaknya. Kayak asli dan... Saya merasa tim lapor Pak ini kurang kompeten ya kayaknya ya. Anda tidak berhak. Anda bilang komandan kami impoten maksudnya apa? Kompeten. Ada masih hubungannya sama impoten. Ya maaf dan masih bisa. Iya maaf dan. Meskipun butuh waktu tapi masih bisa. Dengar-dengar Anda ini tipe orang yang malas angkat telepon. Kalau emang enggak penting-penting banget. Kenapa emang? Handphone Anda berat. Berat. Males ngangkatnya kan kalau berat ya? Iya, mungkin dia kemana-mana pakai telepon umum, kita nggak tahu. Kan berat. Apa Anda termasuk orang-orang yang malas ngomong kalau nggak penting-penting amat? Atau nggak mau ngomong. Atau Anda termasuk orang yang malas penting kalau nggak ngomong-ngomong amat? Males ngomong kalau nggak penting-penting amat. Tadi dia nggak jawab, Sur. Mungkin kebalikannya. Iya, tidak salah.
Berarti malas ngomong kalau nggak penting. Termasuk kalau misalnya pasangan Anda yang menelpon? Tergantung kepentingannya. Loh, bagaimana Anda tahu kepentingannya kalau Anda tidak angkat? Loh, kalau kita tidak angkat, ternyata penting dia akan WhatsApp setelahnya. Memberitahu kira-kira kepentingannya apa ya gitu. Kalau misalnya saya lihat, oh penting nih, saya angkat. Nggak bisa, harus telepon dulu baru bisa WhatsApp. Iya, justru ya kan? Itu. Gitu, telepon. Yo, WhatsApp. Harus diangkat dulu. Masa WhatsApp dulu? Iya, nggak bisa. Baru mencet nomor. Kalau saya telepon dulu sebelum telepon. Cakan, Wen, gue mau telepon lu angkat ya. Oke, oke, baru gue matiin, gue telepon lu. Wen, apa kabar? Untuk memastikan teleponnya diangkat. Diangkat. Benar. Nah kalau kayak gini gimana, Dan? Kayak gini barusan tadi. Payah. 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 Yang payah Anda. Anda raganya di sini, pikirannya kemana-mana. Kamu pernah kecelakaan waktu itu? Iya. Betul. Dan ketika kamu kecelakaan, kamu hanya minum paracetamol. Kamu tahu nggak paracetamol itu obat apa? Pak. Nggak begitu. Kaget. Jelasin dong. Jelasin dulu. Ya orang udah ditanyain, jelasin dong. Pak. Udah ngebuka, Pak. Nggak disingkat satu-satu. Pak. Paracetamol itu obat untuk orang banyak. Maksud? Paracetamol. Oh, para penonton. Paracetamol. Kalau kamu sendirian begitu, jangan minum paracetamol. Loh, tapi kan saya tidak sendirian di situ. Sama siapa? Ada yang menyetir. Ya nggak semuanya dikasih paracetamol dong, sama nyetirnya juga. Katanya paracetamol obat untuk orang banyak. Kalau saya kasih ketika saya sedang... Payah. Anda mengkonsumsi obatnya di mana? Di tempat ramai. Ya di mana? Lokasinya di mana? Lokasinya di mana? Lokasi kejadian kecelakaan. Di jalan. Nggak bisa. Kenapa begitu? Paracetamol hanya bisa dikonsumsi di pusat perbelanjaan. Ya, paracetamol. Oh. Paracetamol. Sama seperti Ambarukmo Mall. Iya, benar. Tapi kan tempat kecelakaannya di depan mall. Hmm? Tempat kecelakaannya di depan mall. Kalau begitu bagaimana? Paracetamol boleh, paracetamol. Dan ketika Anda minum paracetamol sembuh? Apa? Menahan rasa sakit. Menahan rasa sakit. Hmm. Sampai patah tulang waktu itu? Patah tulang ya. Di bagian mana? Siku, sini. Oh. Jadi di pen? Pakai kawat. Iya itu di pen. Jadi... Kadang-kadang pakai pen, kalau... kadang-kadang pakai apple. Oh, pakai apple. Pakai apple pen. Apple. Oh iya. Kok kawat sih? Nggak, ya. Jadi sekarang tuh kalau misalnya ada yang pakai, kalau pen kan besi panjang ya, gitu. Ya. Kalau kawat tuh sekarang jadi cuma dari sini terus diikat ke sini. Iya, kayak anak saya seperti itu. Iya. Tapi nanti satu saat harus dibedah lagi, diambil kawat. Oh, udah. Udah. Udah selesai. Oh, bukan yang jadi dagingnya. Bukan. Jadi dua kali dibedah. So, maaf ya, Saudara Sela. Iya, iya. Saya memandang Anda dari tadi, saya mengamati Anda, wajah Anda ini, Anda seperti wajah Anda tuh seperti seseorang. Kayak artis enggak sih? Kayak artis luar negeri. Kayak artis luar negeri. Siapa kan? Siapa kan? Iya. Ada yang pernah bilang nggak? Kamu mirip siapa, siapa gitu? Gitu. Benazir Bhutto? Ah, Benazir Bhutto, iya iya. Familiar sih memang. Wajah Anda tuh mirip sekali dengan ini. Siapa? Angelina Jolie. Jolie. Hah? Ah, beda. Siapa? Mirip. Dan ini kalau di zoom, itu kayak adik kakak. Oh ya? Kalau di zoom kayak... Ini kalau di zoom kayak adik kakak. Kalau disandingkan kayak adik kakak gitu. Nah, kayak, Gak percaya? Nih kalau kita sandingin begini ya. Hmm. Ini kayak adik kakak. Tuh. Dia. Adik kakak. Dia lagi. Maaf ya. Maaf ya, Da. Ya, bukan ada masalah apa-apa. Wah. Sini. Dianya gob. Tadi dulu belum selesai. Lu main robek-robek aja. Bukan ini, ada lagi di belakangnya, Wen. Nah, ini loh. Tuh. Kayak adik kakak kan? Emang adik kakak ini? Iya kan? Iya, iya. Tapi ini adik kakak bukan? Iya, itu adik kakak. Itu Karlina, mana ini Karlina? Adik kakak nggak? Adik kakak. Ini adik kakak nggak? Adik kakak. Adik kakak. Salah, saya di mana? Apa yang membuat dia nggak percaya? Iya, saya juga nggak percaya sih. Kenapa ya kira-kira? Mungkin karena dia merasa kalau dia fotonya agak menunduk gini, itu cantiknya tuh. Angle terbaik dia. Auranya tuh terlihat gitu iya, ya. Angle terbaik dia tuh ketika dia merem. Cuma kalau ketika di foto dia begini.
Waktu itu yang mana? Apaan? Katanya di film terbaru kamu, kamu sebagai Aurora. Betul. Aurora ini pergi ke London. Betul. Buat mencari jati diri. Padahal gak usah jauh-jauh. Di Rawamangun banyak banget jati. Iya, iya. Di Jati Bening juga sebenarnya banyak. Nah, ya. Kenapa mesti sampai ke London-London? Ngapain jauh-jauh? Hah, kacau. Kok dia kesel sendiri? Saya bisa jelasin, Pak. Jelaskan. Supaya saya bisa kerja dinas tapi dibayarin perusahaan. Oh. Seperti adik kakak tadi? Iya. Seperti itu ya? Enggak, karena mencari emang... jati diri seperti apa yang akhirnya ditemukan di sana? Mencari jati diri karena kadang-kadang walaupun kita punya rumah secara fisik, tapi kita merasa itu bukan rumah kita. Hmm, gitu. Jadi walaupun ya, itu bukan rumah dia? Walaupun bukan rumah dia, karena dia udah nyoba ke Jati Bening ternyata gak cocok. Walaupun gak cocok. Itu bukan rumah dia? Gak bilang. Walaupun itu bukan rumah dia. Walaupun diriku tak bersayang. Rumah dianya kemana? Itu tadi dia bilang, walaupun itu bukan rumahnya. Walaupun itu bukan rumahnya. Saya tuh pengen ya, seperti siaran ini, syuting, ikut syuting gitu. Ini apa? Film. Oh, film. Kayak ada waktunya aja, Anda. Makanya saya lagi mencoba mencari syuting yang saya nggak ada waktu gitu. Oh. Terus ngapain? Harusnya prediksi itu udah layak. Gitu. Memang nanti pelan-pelan lah kita. Nanti prediksi itu mau bikin film 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit. Tapi dikompil jadi satu kayak Tom and Jerry gitu. Akhirnya ditanyain. Konsep. Menarik. Jadi kalau kita lihat dari foto-foto di Instagramnya Sheila. Kayak adik kakak. Bukan. Kesel banget gue sama adik kakak sumpah dah. Kebanyakan beliau ini foto kalau nggak lihat bawah merem. Kenapa tuh? Berarti rata-rata kamu foto di lokasi yang ketinggian ya? Maksudnya? Oh ke bawah. Kameramennya di bawah. Kameranya ketinggian. Di bawah. Kan fotonya dari depan. Ada. Berarti dia tipikal orang yang mudah bersyukur. Iya. Kenapa? Melihat ke bawah. Selalu melihat ke bawah. Oh, iya. Humble. Ya. Betul. Kenapa? Menurut kamu gimana? Suruh. Enggak tahu. Suka-suka dia aja. Iya, kenapa? Iya. Kenapa diidentifikasi jarang melihat ke arah kamera? Kalau menurut Bapak Andika bagaimana kira-kira alasannya? Karena dia bukan tahu orang yang percaya diri. Iya, benar. Ini fotonya diri semua. Bukan. Masa orang gak percaya berdiri? Iya. Oh, sorry. Apa yang membuat Anda gak percaya diri? Anda punya semuanya. Oh enggak, saya cuma... kalau merem itu enaknya... Gelap. Gelap. Pasti. Kecuali kalau kelopak mata Anda kayak buaya. Kalau kelopak mata Anda kayak buaya bisa gini. Tapi gak merem enggak. Anda bikin kesel teman saya sih, komandan. Ya, orangnya marahan. Ya, Anda bikin marah. Bikin orang merem gelap ya, ya. Maksudnya kan kalau seorang Sheila ngomong dia adalah orang yang tidak percaya diri, orang-orang di luar kan pasti gak percaya. Apa yang membuat dia gak percaya diri? Ya, saya juga gak percaya sih. Kenapa ya kira-kira? Karena kamu gak percaya diri kamu. Ah iya betul juga ya. Menurut aku sih enggak ya. Mungkin karena dia merasa kalau dia fotonya agak menunduk gini, itu cantiknya tuh. Angle terbaik dia. Auranya tuh terlihat gitu ya. Angle terbaik dia tuh ketika dia merem. Coba kalau ketika di foto dia begini. Auranya terang. Gimana? Makasih begini. Ini bagus. Andre mukanya kayak anak burung. Saya jadi setelah berbicara singkat ini, saya jadi menemukan kepercayaan lagi kepada tim lapor Pak ya. Jadi saya akan memberikan sebuah info penting untuk tim lapor Pak. Apa itu? Sebenarnya ada satu pihak yang jabatannya jauh lebih tinggi dari saya yang membantu adik saya.
Siapa dia? Itu kan foto si Indro. Indro aja. Kombes. Pak Kombes. Terlibat di kasus ini. Wah, gimana nih komandan? Mana muncrat komandan? Mungkin. Ya kan enggak lagi ngomong, mana muncrat. Apa Anda berani memberikan foto ini, membuka ini semua? Bisa dilihat di depan Bapak sudah ada bukti transferannya juga. 100 juta rupiah. 150 juta. Ya maaf, nggak pakai kacamata. Sepertinya, terima kasih informasinya. Kita akan coba membahas ini bagaimana kita bisa mengungkap dan menangkap kombes kita sendiri. Wah, kita nggak berani dah. Tapi kan hukum harus ditegakkan, Sur. Kalau Bang Beni siapa? Bang Beni. BND! Bang Beni. Dagang sapu. Dari Sheila. Bang Beni. Terima kasih atas bantuan Anda memberikan informasi penting ini. Bagaimana kalau misalnya kita bekerja sama? Untuk menangkap kombes ini. Dan mencari tahu siapa sebenarnya Bang Beni itu. Bang Beni ini adalah kunci. Kunci? Bang Beni adalah kunci. Nyanyi lagi. Mimpi adalah Bang kunci. Mungkin Pak Sheila heran. Ya beginilah.